seorang ulama ahli hadis yang bernama Al-Imam Bukhari. Beliau itu namanya Muhammad. Ayahnya Imam Bukhari ini namanya Ismail. Ismail ini muridnya Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ini perhatikan betul-betul nih. Imam Bukhari dilahirkan dari rahim seorang perempuan ahli ibadah. Tidak terkenal ilmunya, tapi terkenal ahli ibadah, muta'abbidah, seorang perempuan ahli ibadah. Imam Bukhari usia 2 tahun beliau yatim dan matanya buta. Matanya buta, Imam Bukhari enggak bisa ngelihat. Imam Bukhari matanya buta, para jamaah. Sampai akhirnya ibunda tercintanya, beliau bermimpi bertemu dengan Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam. Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim berbicara, wahai ibunda Muhammad, Muhammad maksud Imam Bukhari, kamu akan menyaksikan besok pagi anakmu sudah bisa melihat. Ini semua terjadi bi barakati du'aiki fil ibadah, dengan keberkahan doa-doamu semasa engkau beribadah kepada Allah. Ibundanya bangun, para jamaah, Imam Bukhari dibangun, Bukhari kecil lah, Imam Bukhari kecil dibangunkan, subhanallah, ibunya kaget, Imam Bukhari sudah bisa melihat lagi. Coba lihat Imam Bukhari, sampai Imam Bukhari bisa ngelihat, matanya sudah melihat, beliau mempelajari kitab-kitabnya Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Al-Mubarak, dipelajari betul-betul.